Dan saya katakan saya mendukung Roma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung. Wow, sampai sekelas Mahmud MD, teman-teman, mulai terusik dengan masalah perhabiban di Indonesia ini, teman-teman. Ini sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, tentang masalah perhabiban ini, teman-teman, masalahnya bukan masalah sepele lagi, teman-teman, tapi sudah masuk ke skala nasional. Bahkan, teman-teman, sampai salah seorang tokoh nasional pun, seorang Mahmud MD, mengomentari tentang masalah perhabiban ini, teman-teman. Mulai dari masalah nasabnya, sampai masalah kurafatnya. Bahkan, Mahmud MD pun mulai terusik dengan masalah adanya bisnis makam keramat, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di dalam sebuah podcast, teman-teman, Bapak Mahmud MD pun, teman-teman, mengutarakan isi hatinya. Beliau mulai terganggu dengan kasus perhabiban yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman, mari kita dengarkan bagaimana komentar dari Bapak Mahmud MD. Saya melihat, tiap mau tidur saya lihat YouTube, pertengkaran Roma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa. Sekelas Bapak Mahmud MD pun, teman-teman, juga mengikuti perkembangan masalah perhabiban di dunia YouTube. Luar biasa beliau ini. Kan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya. Kalau saya sendiri gimana? Pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah, ya kita koreksi. Koreksi. Tidak apa-apa. Betul. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Ya, betul sekali, teman-teman. Sudah ada klaim dari para habaib ini, teman-teman, kemerdekaan Indonesia ini berkat jasa mereka. Berkat jasanya Bani Ba'lawi, teman-teman. Bahkan sejarah mulai dilencengkan, teman-teman. Bukan hanya itu, teman-teman, bahkan yang lebih parahnya, makam-makam yang tidak jelas itu dikeramatkan oleh mereka dengan diberi embel-embel bahwa makam ini makamnya Habib yang sudah meninggal dunia. Dikeramatkan. Subhanallah. Oke, kita lanjutkan lagi. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Nah, Wali Songo pun, teman-teman, diklaim oleh para habaib ini, teman-teman, sebagai zuriat mereka. Bagi mereka ini, Wali Songo itu adalah Bani Ba'lawi. Hoas. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Oh, Imam Bonjol Habib Syahabuddin gitu. Ya, betul sekali. Ini juga sudah pernah saya reaksi, teman-teman, videonya. Habib ini, teman-teman, mereka mengklaim bahwa Tuanku Imam Bonjol yang bernama Peto Syarif juga diklaim sebagai Bani Ba'lawi dari marga Syihab. Selain dari kisah-kisah kurafat yang sering mereka ucapkan, teman-teman, yang sering mereka sampaikan di ceramah-ceramah mereka, di majelis-majelis mereka kepada para pengikutnya, kepada para muhibinnya, ternyata, teman-teman, Bapak Mahmud MD ini melihat ada potensi yang juga sangat berbahaya dari pada kisah kurafat mereka, yakni tentang pembelokan sejarah, tentang bagaimana mereka mendoktrin para jemaahnya, para muhibinnya, bahwa ada dari kalangan mereka ini yang sangat memiliki jasa yang besar terhadap wilayah negara kita ini, tentang bagaimana kemerdekaan kita ini. Mereka menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia ini bahkan sampai lambang burung Garuda, bendera merah putih, itu mereka klaim dari jasa dari keturunan mereka, dari Bani Ba'lawi. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir. Mugaddam berkata, ruh ya mungkar wa nakir, pergi kamu wahai mungkar dan nakir. Wah, diusir. Kamu siksa ini orang. Karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa, dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya, panggil mungkar nakir, pergi kamu, katanya. Itu kan hurufat. Ya, ini pernah disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith, teman-teman, di dalam ceramahnya tentang kisah bagaimana
keramatnya Faqih Al-Muqaddam, yakni tentang seorang yang fasik, seorang yang durhaka kepada Allah, teman-teman, lalu disiksa oleh malaikat munkar nakir. Dan kebetulan, teman-teman, kuburan dari orang yang fasik ini bersebelahan dengan kuburnya Faqih Al-Muqaddam. Jadi dikisahkan oleh Habib Bahr bin Smith ini, teman-teman, ruhnya Faqih Al-Muqaddam ini sedang berzikir kepada Allah di dalam kuburan. Lalu terganggu dengan suara jeritan orang yang lagi disiksa oleh malaikat munkar nakir. Oke, teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Beliau Faqih Al-Muqaddam adalah kakeknya para habaib. Kakeknya para habaib, teman-teman. Datuknya para habaib, Segaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attas, bin Syahab, bin Syihab Abu Bakar, dan lain-lainnya. Ada satu orang fajir, ketika dia fajir wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Orang fasik ini, teman-teman, orang yang durhaka kepada Allah ini, dikuburkan di makam yang berdekatan dengan makamnya Faqih Al-Muqaddam ini. Oke, kita lanjutkan. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Oke. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh munkar nakir, saudara-saudara. Di dalam kubur, dia disiksa oleh malaikat munkar dan malaikat nangkir. Oke? Saya sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ataupun cerita khurafat dari Bahr bin Smith ini. Ketika dia sedang disiksa oleh munkar nakir, ketika dia sedang diazab oleh munkar nakir, tiba-tiba Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya. Wah, itu orang. Ruh Faqih Al-Muqaddam, teman-teman, tiba-tiba ketika orang fasik ini sedang diazab, sedang disiksa oleh malaikat munkar nakir, ruh Faqih Al-Muqaddam masuk ke dalam kuburnya itu orang, teman-teman. Al-Muqaddam berkata, ruh ya munkar wa nakir, pergi kamu wahai munkar dan nakir. Wah, jangan diusir. Kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Malaikat munkar nakirnya diusir, teman-teman. Hoas. Nah, dengan doktrin-doktrin yang mereka sampaikan dan kisah-kisah khurafat yang dibumbui dengan kisah-kisah karomah-karomah yang luar biasa, sehingga teman-teman, mereka ini, para habaib yang ada di Indonesia ini, mereka banyak memiliki para pengikut. Banyak di antara mereka yang memiliki para muhibbin, sehingga memiliki keuntungan bagi mereka, teman-teman, bagi kelompok mereka sendiri, yakni mereka bisa mendapatkan keuntungan dari mendawir, bisa mengambil uang jemaahnya dengan iming-iming akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Bahkan, teman-teman, yang luar biasanya sekarang, teman-teman, sudah terbongkar juga dari golongan mereka, para habaib ini, teman-teman, mereka mengklaim kuburan-kuburan sebagai kuburan keramat dari golongan mereka, dari golongan para habaib. Tujuannya juga satu, teman-teman, untuk mendapatkan keuntungan uang. Subhanallah, luar biasa bagaimana fitnah mereka terhadap umat Islam yang ada di Indonesia ini. Jadi balik kuburan keramat ada uang yang menggiurkan. Tuh, ada uang sebanyak itu dari peziarah. Kalau yang ditaruh 10.000, 5.000, sebanyak ini sudah berapa juta itu uang. Itulah bahaya klaim dari mereka ini, teman-teman. Bahaya dari doktrin-doktrin mereka ini. Sampai umat Islam yang ada di Indonesia mau dibodoh-bodohi sampai memberikan uang untuk ziarah kubur dengan dalih itu berinfak. Lalu, teman-teman, uangnya dikumpulkan untuk Habibnya. Ya, nggak perlu bisnis apa lagi. Bisnis makam keramat. Oh, di sana belum ada makam keramatnya. Kita ronsen kuburannya, kita buat makam keramat. Nanti juga ada infak, ada uang di situ. What? Tiap tahun, teman saya itu, setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Kalungan. Nyesek ya, teman-teman. Aduh, ya Allah. Gak tahu saya komentar apa, gak tahu dah. Itu hampir tiap tahun. Hampir tiap tahun. Itu kata teman saya, itu minimal 5 karung. Minimal 5 karung, teman-teman. Hasil infak itu. Hasil infak ke kuburan keramat. Makanya sangat menggiurkan bisnis ke makam keramat ini. Subhanallah. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi komentar dari
Bapak Mahmud MD ini? Mari kita simak. Rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan itu ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini. Padahal tidak jelas siapanya. Orang bersiarah ke situ ini karena atas fatwa Habib Sikah. Sekali setor uang hasil kotak infak di makam keramat palsu, itu sampai 5 karung uangnya kaum muslimin. Pembodohan kaum muslimin, pembodohan kepada jamaahnya ya. Jamaahnya dimintai uang untuk ongkos travel ziarah ke makam wali-wali. Dapat keuntungan kiainya ini ya. Dapat keuntungan dari sisa bayar travel, ya bayar seluruh akomodasi jamaah yang diajak untuk tur ziarah wali itu ya. Dapat kiainya. Sampai di sana jamaahnya masukkan uang ke kotak-kotak infak itu ya. Pengurus kuburan keramat dapat lagi uangnya. Cuma jamaahnya saja yang melongo kaum muslimin. Karena apa? Jamaahnya di sana cuma disuruh bertawasul. Pokoknya minta apa-apa sama wali. Ya, di sana itu bertawasul, minta keberkahan. Bahkan sampai ada ya Rabbana ya Kudus, sahillana bil fulus. Itulah teman-teman. Itulah pentingnya kita harus mempelajari akidah yang benar, teman-teman. Agar kita jangan percaya kepada makam-makam keramat, apalagi dengan kisah-kisah khurafat, kisah-kisah dongengnya para habaib ini, teman-teman. Okelah, teman-teman. Cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari video ini. Saya Rizky Mesaputra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.